Oke, di sini gua udah sampai ke level 7. Jadi kita bakal hancurin tower. Langsung push aja guys ke depan. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Fairy. Dan di video kali ini gua mau nih sebuah game yang berjudul Awakening of Heroes. Dan game yang satu ini merupakan game MOBA, tapi ukurannya itu tuh sekitaran ya sedang lah untuk ukuran kalian. Dan ini ukurannya sekitar 350 MB kurang lebih ya, gua agak lupa dikit. Dan ya, gua sebenarnya udah nemu game MOBA yang ukurannya itu sekitar 100 MB, cuma katanya kok gua lihat dari review-reviewnya itu tuh kontrolnya agak kurang, grafiknya juga mungkin agak kurang gitu. Dan ya, gua nemuin game ini ukurannya juga ya lumayan lah gitu, lumayan kecil menurut gua, dan grafiknya itu udah bagus. Gameplaynya juga udah bagus, peraturan dari gamenya juga udah bagus. Sebenarnya peraturan dari game ini agak beda dari Mobile Legends ya, ini agak beda dikit. Dan ada kekurangannya emang. Kekurangannya itu adalah karakternya itu cuma dikit, sekitar 15 karakter lah. Dan ini udah termasuk bagus sih menurut gua, udah termasuk lumayan banyak, dan kalian juga bisa main bareng teman kalian. Oke, dan di sini gua sebenarnya masih dalam tahap tutorial, jadi langsung aja kita battle guys. Oke guys, kita udah sampai dalam gamenya, dan seperti inilah gamenya. Dalam permainan kalian nggak langsung ada 5 orang ya, tapi kalian suruh untuk terbang, dan peraturannya itu beda sama Mobile Legends. Di sini kalian terbang, tapi kalian harus spawn di tempatnya farming guys, nggak di bagian jalan-jalan di mapnya, karena nanti beda. Oke, dan di sini kita bakal coba langsung aja nge farming sambil, waduh ini ada musuh, bunuh musuh yang ada di sini. Ayo please mati dong, waduh itu yang ya, itu menyerang gue lagi. Oke sip, gue mengkill, nice. Oke, waduh apa ini gue menang. Oke nice, gue menang guys. Dan kita bakal aktifin ini, dan ini skill-skillnya lumayan sih. Dan kita nice sip, larvanya udah hilang. Waduh, ada yang mengejar kita, Bung. Kita nggak boleh sampai kena. Please dong, jangan sampai kena. Aduh, ini kayaknya bentar lagi mati sih, guys. Aduh, mati kan? Tapi respawningnya cukup sedikit ya. Cukup bentar, 10 detik doang. Oke, dan sini kita bakal coba mencari di mana kita bakal langsung respawn. Kayaknya di sini deh. Atau kita coba pergi ke gerombolan musuh ini. Kita bantu teman kita, guys. Oke, kita akan bantu guys. Ayak. Oke, sip. Ini dia, ulti kita juga udah terbuka, dan kita bakal pukul-pukul musuh di sini. Ulti ini jurusnya adalah nge-heal diri kita sendiri. Lumayan banyak sih heal-nya. Oke. Nice. Kill guys. Oke. Terus kita bakal coba bunuh minion-minion yang ada di sini. Kita bakal tingkatin skill 2-nya karena skill 2-nya lumayan bagus. Oke, kita serang. Oke, sip, defense. Oke, ini ada musuh lagi level 4, tapi nggak apa. Kita bakal pay one sama dia. Kita bakal pakai jurus kita ini. Aduh, kayaknya agak susah. Oke, sip, kita kill. Dan ya, kita kayaknya bagusnya untuk nge-heal dulu. Di sebelah kiri ini ada satu heal-healan yang bisa kita pakai buat nge-heal diri kita. Oke, sip. Oh iya, ada satu kekurangan guys di game ini, yaitu nggak ada musiknya ya. Gue juga bingung nih kok awal-awal kok nggak ada musiknya gitu. Ternyata emang nggak ada musiknya. Dan sini ini sebenarnya kalian bisa recall, cuma agak susah kalau kan record. Jadi caranya buat kalian ngeheal diri kalian sendiri itu adalah dengan pergi ke tempat yang ada gambar plusnya itu. Nanti kalian bakal dikasih, waduh itu tipis sekali guys. Oke, ini kita bakal ajar musuh kita. Kita farming punya musuh aja lah. Farming apa ini? Di bagian tempat farmingnya musuh. Oke, ini dia. Kita hajar. Oke, nice. Nice. Kita juga dapat item-itemnya. Oke, ini ada musuh lagi. Wah. Aduh, ini kenapa ya guys? Wah, kayaknya kita kena sesuatu ini. Apa ini?
ini kayak semacam bom, kita bisa tembak atau kayak gimana gitu. Oke, ini kita coba tembak ke musuh. Oh, terlalu jauh ternyata lemparannya. Oke, ini kita harus targetin ke musuhnya. Kita bakal bunuh musuh yang satu ini. Oke, mega kill. Itu yang kill gue atau orang lain tuh? Oke. Oke, sip. Cuman di sini nggak ada lagunya ya, guys. Jadi gue bakal pakai lagu dari library YouTube aja, biar nggak copyright sekalian. Oke, di sini gue udah sampai ke level 7. Jadi kita bakal hancurin tower. Langsung push aja, guys, ke depan. Sampai tower sini hancur. Oh, musuhnya pada berada di tempat kita, tempat farmingan area kita, guys. Oke. Kita ajar dulu, itu ada merah-merah apa ya itu? Kayak dari teman kita sih, skill teman kita. Oke, itu ada musuh. Oke, nice. Oke, itu ada musuh juga. Oke, gua ngekill. Sip. Kita langsung aja ajar tower utamanya. Waduh, ini kenapa ini? Jangan-jangan bakal muncul lava lagi nih. Wah, berbahaya sekali. Oke. Musuhnya muncul. Oke, ini waduh, gua dalam bahaya. Oke, sip, heal. Waduh, ini kenapa ini? Oke. Ini kenapa ya, guys? Merah-merah. Kayaknya bakal muncul larva lagi kah? Lahir lagi kah? Oke, sip. Kita bakal ajar ini. Abragadabra. Oke, sip. Kita bakal kill musuh-musuh yang ada di depan mata kita ini. Oke, dan di sini kalian juga bisa melakukan sesuatu, guys. Misal kayak kalian bisa spawn ini, spawn plant gue buat ya sebagai asisten kalian lah gitu. Jadi semacam healer dan lain sebagainya. Oke. Sip. Tower musuhnya sudah selesai dan kita menang. Oke, dan di sini kita dapat silver dex. Kita bakal disuruh 3 kartu dari 6 kartu yang ada. Kita beli yang ini. Oke, dapat 30. 30 lagi dan yang ini. Greasy pants. Oke, buat pakai seragam equipment ya supaya kita tambah lebih kuat. Oke, dan di sini kita peringkat ke 16.000 ya. Lumayan juga. Dan ini kita bakal claim. Oke, kayaknya tutorialnya udah selesai. Ini nanti aja. Dan kita dapat karakter baru, yaitu karakter ini, yang vampir ini. Lumayan sih, dia support termasuknya, tapi lumayan GG. Dan ini ada assassin, marksman, tank, dan lain sebagainya. Ada support juga. Dan masih ada yang belum ke-unlock juga. Ini belum bisa dipakai buat main kayaknya. Terus kita bakalan coba main sekali lagi pakai karakter assassin nih, guys. Ini kayaknya perampok atau apa ya, gue kurang tahu. Dan ini kita bakal open beberapa create terlebih dahulu. Oke. Okay. Dapat itu. Oke, langsung aja open sekali lagi. Dapat apakah? Oke, dapat item-item yang lumayan. Terus ini kita juga bisa makein ini, guys. Ini kita tingkatin level dulu. Oke, kita tingkatin level, terus kita bakal equip dia. Oke, kita equip. Oke. Untuk bajunya nggak ada, topinya nggak ada, cincin nggak ada, kapak, oh kapak ada. Ini kapak bisa kita equip, nice, supaya tambah lebih kuat karakternya. Oke, sip. Terus langsung aja, guys, kita battle sekali lagi. Oke, guys, sorry banget, guys, karena sebelumnya gue udah record sampai sekitar ya belasan menit lah, dan tiba filenya korup, file videonya ya, dan tuh fatal sekali. Dan ya karena gue takutnya kamera gue kepanasan, jadi gue kirim dulu, guys, sampai durasi kesekian ya. Dan setidaknya kalian udah tahu dengan gameplaynya. Dan sampai jumpa, guys, di next video. Bye bye.